I love your smile, I love your voice, I love your face, I love your eyes, I want you just the way you are. I love your smile. Jangan lupa support terus channel aku dengan cara subscribe. Assalamualaikum, hai gelisku. Oke, seperti yang teman-teman lihat di judul atau di thumbnailnya, kalau di video sekarang aku akan bikin Shopee Haul Sandal Heels. Nah, aku tuh sering banget ngelihat para selebgram yang suka foto-foto OOTD-nya itu pakai heels yang kayak gini gitu ya, heels yang lagi hits dan kekinian. Ternyata pas aku nyari di aplikasi Shopee, pas aku hunting, itu bejibun banget, banyak banget pilihannya, ukurannya, warnanya, tinggi heelsnya, pokoknya lengkap banget. Maka dari itu aku memutuskan untuk bikin video ini. Nah, barangkali teman-teman di sini lagi nyari rekomendasi sandal heels yang lagi tren ini. Nah, mungkin video ini bisa membantu. Oke, nah di sini ngomong-ngomong, aku akan ngebahas sandal heels gitu ya, karena konteksnya beli sandal heelsnya itu online. Mungkin teman-teman di sini pernah ngerasa kebingungan gak sih untuk milih size chart yang pas untuk sandal kita, karena takutnya kalau misalkan beli online itu kekecilan atau kegedean gitu ya, mau dikembaliin ribet gitu kan, untuk nyampe ke rumah kita aja perlu proses gitu ya, dikirim sama paket, belum kalau misalkan ditukar lama lagi. Nah, di sini aku akan ngasih tips buat teman-teman gimana cara nentuin size chart untuk meminimalisir supaya sandal yang kita beli atau sepatu yang kita beli itu bisa pas gitu ya ukurannya. Makanya di sini aku akan ngeliatin nih gimana caranya nentuin size chart kita kalau misalkan teman-teman di sini masih bingung, labil kayak aku gitu ya. Kadang size chart-nya itu 36, kadang 37, kadang 38. Nah, ini mungkin bisa membantu. Oke, di sini aku akan liatin videonya. Jadi pertama-tama teman-teman harus nyiapin dulu HVS, ballpoint sama penggaris. Nah, kalian harus gambar dulu kaki kalian. Di sini aku gambarnya pakai kaki kanan ya, karena biasanya kaki kanan sama kaki kiri itu beda ukurannya. Kaki kanan itu lebih gede. Gitu enggak sih? Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi aku gambar kaki kanan supaya nanti si sandalnya enggak kekecilan. Untung nih ya kalau gambarnya abstrak. Oke, setelah itu aku akan tarik garis lurus dari pangkal kaki jempol ya, sama tumit. Telah ketemu nih ya garis lurusnya, baru aku akan ukur panjang dari jempol kaki aku sampai tumit itu berapa. Ternyata pas aku ukur itu sekitar 22,3. Tapi di sini aku akan buletin aja gitu ya, biar nggak pusing. Jadi aku tulis aja 22,5 cm. Nah, jadi itu jadi patokan untuk ukuran panjang kaki aku. Karena nih ya, kalau misalkan kita beli online sandal itu, kadang ukuran 36 toko A dan toko B itu beda. Walaupun rata-rata sama sih, cuman kadang ada yang beda 0,5 sampai 1 cm gitu. Makanya di sini aku sih prefer tahu panjang kaki aku. Nanti tinggal aku baca aja di deskripsinya ukuran yang pas kira-kira yang mana gitu ya. Terus di sini tips dari aku nih ya buat teman-teman yang mau beli sandal heels. Nah, kalau kalian udah tahu nih ya panjang kakinya kayak aku 22,5 cm, aku sarankan untuk beli heelsnya itu, sandalnya itu kita lebihin 0,5 sampai 1 cm. Jangan ngepas gitu, karena kalau ngepas itu biasanya kurang nyaman kalau untuk sandal heels. Akan terlalu kekecilan, akan terlalu merketeng-teng gitu ya kalau bahasa Sundanya. Apa ya, kayak terlalu ngepas banget, jadinya nggak nyaman dipakainya. Gitu ya, sister. Oke, kita masuk aja ya ke seller yang pertama. Di sini namanya itu Sepasang Dot Collection. Nama produknya sendiri sandal heels 3 cm Elena Black.
harganya Rp159.000. Nah ini untuk model sandalnya strappy kayak gini ya, tapi memang kayaknya di video ini semua model sandalnya itu strappy ya, yang lagi musim kan kayak gini ya, yang bertali. Jujur ini sandalnya enak banget dipakainya, nyaman banget, apalagi nih ya di bagian tumitnya itu dia tuh kayak empuk gitu loh, ada busanya gitu. Oke, di sini untuk tinggi heelsnya itu 3 cm, jadi menurut aku ini bakalan nyaman dipakai sehari-hari karena dia nggak terlalu tinggi, terus bentuknya yang taku gitu ya, bukan yang tipis-tipis gitu, jadi ini bakalan pewe gitu walaupun pakainya harus berjam-jam. Karena aku pribadi sebenarnya kurang nyaman pakai heels yang tinggi dan tipis, karena biasanya kalau misalkan pakai yang gitu tuh suka kelingan, pusing, pegel banget gitu ya. Makanya aku sendiri prefer untuk menggunakan heels itu minimal 2-5 cm lah ya, itu masih aman di aku. Nah untuk size-nya aku pilih ukuran nomor 37. Di sini keterangan untuk nomor 37 itu panjangnya 23,5 cm dan ini pas banget, pewe banget dipakainya di kaki aku. Dia nggak terlalu kebesaran dan nggak terlalu kekecilan yang ngepas gitu loh. Pokoknya ini enak banget, ukurannya pas banget. Seneng banget pokoknya kalau aku tuh beli sendal online terus ukurannya pas gitu ya. Jadi aku ngerasa puas banget gitu beli di toko ini. Lanjut ke seller berikutnya. Nama tokonya itu crnshop. Nama produknya Nona Heels hak kotak wanita 2 cm, harganya Rp119.925. Atau kita buletin aja ya, Rp120.000. Terus ini untuk produknya, gemes ya. Ini aku pilih strappy yang modelnya itu capit gitu ya. Di sini aku pilih yang warna mocha, mereka menyediakan banyak warna ya teman-teman. Untuk sandalnya sendiri sebenarnya ini gemes banget, warnanya lucu banget, ya ampun nude. Cantik banget. Aku tuh kayak obses banget sama warna-warna yang kayak gini. Apalagi kalau dipakai di kaki, itu biasanya bikin kaki aku tuh kelihatan lebih bersih, lebih bening gitu ya, lebih putih. Kalau misalkan aku pakai warna-warna yang nude kayak gini. Nah, sayangnya aja sih aku tuh salah pilih nomor, nggak salah sih, kurang pas ya. Jadi nomor yang aku pilih ini 36. Di sini sih untuk keterangan size chartnya itu 23 cm ya, untuk ukuran 36 tuh. Tapi entah kenapa di aku ini kayak terlalu ngepas banget. Tapi masih tetap bisa dipakai, cuman terlalu ngepas aja gitu. Aku lebih nyaman kayaknya pakai heels yang ukuran size chart-nya itu panjangnya 23,5. Ini kan cuma 23 cm ya, jadi ngepas banget. Jadi mungkin aku harus pilih yang nomor size 37 baru aku akan nyaman gitu ya. Nah, ini tips dari aku nih ya, kalau teman-teman mau beli sandal heels dari CRNshop, aku sarankan kalian pilih yang size-nya 1 cm lebih panjang dari ukuran kaki kalian. Lanjut ke seller berikutnya, namanya itu max.id. Nama produknya sandal heels tali atau sandal casual wanita atau sandal pesta wanita Max Bio Putih, harganya Rp158.400. Nah, ini untuk produk sepatunya. Oke, aku pilih yang warna putih karena kayaknya warna putih juga lagi hits banget, lagi hype banget. Selebgram-selebgram di luar sana lagi suka pakai strappy heels yang warna putih kayak gini. Dan ini juga untuk modelnya gemes banget, gumuy. Pas dipakai tuh kayak aku ngerasa kaki aku tuh cantik gitu. Nah, di sini buat materialnya itu premium synthetic leather, fiber sole, terus tingginya 3 cm ya. Oke, untuk produknya sendiri jujur aku suka banget ya sama model sandalnya, karena kayak tadi aku bilangnya ini bikin cantik gitu di kakinya. Cuman lagi-lagi ya, ini kurang nyaman di aku karena ukurannya yang kekecilan. Jadi aku waktu itu pilih yang nomor 36. Di sini untuk keterangan size chartnya itu 36 itu 23 cm ya. Jadi harusnya aku pilih yang 37 kayaknya baru ini nyaman dipakainya gitu. Terlalu apa ya, ngepas gitu di kaki akunya. Apalagi ini kan banyak talinya ya. Jadi kalau misalkan terlalu ngepas itu kayak kaki aku gak bisa nafas, kasihan. Aku sih berharap biasanya kalau sendal kayak gini tuh kalau kita sering pakai tuh suka melar sendiri gitu ya. Mudah-mudahan si sendal ini bisa kayak gitu, dia bisa memuai.
Kita lanjut ya ke seller berikutnya. Nama tokonya itu Polenzo underscore shop. Nama produknya Polenzo Kind Sandal Heels 3 cm Haktahu Mika Jelly NIR 301. Kurang lengkap gak tuh? Nah, di sini untuk harganya murah banget guys. Ini cuma 73.320. Ups, dan ini sandal yang lagi banyak dicari oleh pemirsa ya. Aku pernah bilang deh di video aku yang outfit Shopee haul itu, kalau aku tuh suka banget pakai preppy yang bening kayak gini, karena itu bikin kelihatan kulit kaki aku tuh lebih bening gitu, lebih bersih kelihatannya. Dan ternyata di Shopee ada dan harganya murah. Ini di bawah 100 ribuan. Terus juga ini walaupun murah, tenang aja ya teman-teman, ini enak banget dipakainya. Si mikanya itu enggak yang kasar keras gitu, ini kayak lembut banget. Pokoknya ini PW banget dipakainya. Nah, terus di sini aku pilih yang warnanya itu cream ya. Aku pilih size-nya itu nomor 36, tapi alhamdulillahnya ini yang nomor 36 pas di aku, nggak kekecilan. Pokoknya ini PW banget dipakainya. Nah, di sini untuk size chart-nya keterangannya itu 36 itu 23 cm. Tapi ini PW di aku asli nggak kekecilan. Karena mungkin si bagian strapping-nya itu dia nggak ngepas banget gitu di aku. Jadi kaki aku masih bisa leluasa gitu ya. Ibaratnya masih bisa napas gitu. Nah, di sini untuk haknya agak berbeda sama model sandal sebelumnya, karena yang sebelumnya itu kayak bentuk tahu kotak gitu ya. Kalau ini haknya itu bulat yang bikin kelihatan beda, tapi tetap gemes. Pokoknya aku nggak ngerasa ini harga sandal cuma 70 ribuan. Oke, lanjut kita ke seller berikutnya. Nama tokonya itu Patrice Official Shop. Nama produknya Patrice Clara Sandal Wanita Heels 5 cm, harganya 180 ribu rupiah. Jujur ini produknya bagus banget. Asli aku sok-sokan beli heels yang jauh-jauh warna hijau gitu ya, karena biasanya aku tuh pakai warna-warna yang netral kayak putih, hitam, banyaknya sih kayak warna yang krem gitu ya, warna new, dan aku beli warna hijau. Ternyata secantik itu dipakainya guys, sumpah lucu banget. Dan ibu aku juga waktu itu nyobain sendal ini, dia kayak langsung suka gitu. Pokoknya ini bagus banget dipakainya, walaupun itu warna hijau ternyata nggak sementereng itu gitu, malah kayak kelihatan netral juga sih aku pakainya, karena mungkin dia masuk ke warna earth tone mungkin ya. Terus juga untuk kualitas sandalnya, ini super PW, super nyaman, dan menurut aku ini bagian tumitnya empuk banget. Aku bisa bilang ini sandal heels ternyaman dari sekian yang aku review gitu ya, karena ini benar-benar kayak empuk banget di bagian tumitnya. Parah sih, ini paling empuk ya dibandingkan heels-heels sebelumnya. Pokoknya ini kualitas tinggi. Teman-teman udah tahu ya, aku pilih warna hijau. Terus untuk ukuran jeans ini aku pilih yang nomor 36. Di sini sih di size chart-nya ukuran 36 tuh 22 cm panjangnya. Tapi menurut aku kayaknya enggak deh, soalnya ini pas banget di kaki aku, gak terlalu kekecilan. Kalau dua-dua itu harusnya udah kekecilan banget ya, karena kaki aku panjangnya kan udah 22,5. Tapi ini gak kekecilan, gak kebesaran, pokoknya ini pas. Kayak aku pakai heelsnya yang sepasang. Nah, yang sepasang itu kan PW banget ya. Nah, ini juga sama kayak gitu, dia PW banget dipakainya. Jadi menurut aku untuk ukuran 36 kayaknya panjangnya bukan 22 cm sih, aku yakin. Nah, buat teman-teman di sini yang mau beli produk ini sama kayak aku dan panjang kakinya sama kayak aku, kalian pilih 36 aja ya, karena 36 di aku ini udah nyaman banget. Dan bentuk strappingnya juga ini lucu banget ya, gemes. Ini mirip sama yang hitam yang sepasang sih sebenarnya. Pokoknya untuk strappy heels ini aku sangat ngerekomendasiin banget buat teman-teman. Oh iya, di sini harganya kan 180.000 ya. Waktu itu aku beli pas lagi Shopee yang tanggal 8 sale itu loh. Biasanya kan Shopee suka ngadain sale gitu ya tiap bulannya. Jadi harganya waktu itu tuh aku dapet cuman 150.000. Lumayan kan ya, aku bisa save money sampai 30.000. Nah, aku juga mau info ini, bentar ya.
Isi lupa. Jadi nanti juga bakalan ada Shopee Sale besar-besaran tanggal 17 Agustus nih ya teman-teman. Akan ada Super Flash Sale Day 2 kali. Flash Sale kilat Rp99. Terus bakalan ada cashback ekstra 10% sampai dengan Rp30.000. Wow, lumayan ya. Terus bakalan ada promo setiap hari. Dan yang paling mantapnya lagi, nanti bakalan ada gratis ongkir Rp0 di semua toko tanggal 17 Agustus. Belum lagi biasanya nih ya, kalau misalkan ada sale besar-besaran itu, si tokonya itu suka ngasih diskon. Kayak si sendal ini, waktu itu aku belinya kan lagi diskon. Jadi nanti teman-teman harus pantengin aplikasi Shopee kalian tanggal 17 Agustus. Nanti juga aku akan ngasih info lengkapnya, cek aja di description box ya. Oke, kita lanjut ke produk berikutnya. Nah, untuk tokonya masih sama, ini dari Patrice. Nama produknya Patrice Evelyn Sandal Heels Wanita. Harganya Rp160.550 sampai Rp169.000. Mungkin disesuaikan dengan size-nya biasanya ya, perbedaan harganya. Tapi nih ya, waktu aku beli ini, percaya gak? Aku waktu itu cuma bayar Rp100.000 kalau gak salah. Karena waktu itu aku ngeklaim voucher tokonya. Nah, buat teman-teman yang mau beli produk ini, jangan lupa ya kalian klaim voucher toko Patrice ini, karena lumayan, waktu itu aku dapat sampai Rp50.000 gitu loh vouchernya. Oke, ini untuk model yang keduanya ya. Aku pilih warnanya itu yang ivory, karena aku udah punya warna putihnya. Cuma aku pribadi sebenarnya kayak lebih suka pakai warna-warna yang beige, ivory, atau apricot, yang kayak gitu loh. Jadi ya udah, aku memutuskan untuk beli sandal ini dan milih warna yang ivory. Nah, ini strappingnya kayak gini. Sebenarnya mirip-mirip sama yang warna putih yang merch tadi. Kita bandingin aja kali ya, cuman beda sedikit. Jadi di bagian depannya yang merch ini kayak dua gitu ya talinya, kalau ini tiga. Untuk produknya sendiri, ya udahlah, aku nggak perlu terlalu ngejelasin panjang lebar ya. Sama kayak yang hijau tadi, enak banget dipakainya, PW banget, high quality ya. Terus, oh ya, di sini untuk tinggi heelsnya ini 5 cm ya. Sama kayak yang tadi yang hijau juga 5 cm. Tapi aku masih tetap PW pakainya. Aku nggak ngerasa pegel, aku nggak ngerasa pusing gitu. Karena 5 cm itu menurut aku dia nggak terlalu tinggi gitu ya heelsnya. Terus juga karena dia nyaman banget dipakainya, jadi ya ringan gitu. Di sini aku pilih yang ukurannya 36. Dan 36-nya juga ini lumayan besar ya. Sebenarnya bukan 36 yang ngepas gitu. Jadi di bagian talinya itu dia aku masih agak kelonggaran di bagian sininya nih. Tapi untungnya itu bisa digeser-geser gitu loh, jadi nggak masalah. By the way, sorry kalau kalian mendengar suara yang itu kayak suara mesin air gitu. Yaudah, abaikan, karena aku males untuk nungguin ya, aku pengen cepat beres videonya. Oke teman-teman, kayaknya videonya udah selesai. Jadi itu ya produk-produak strappy heels yang recommended dari aku. Nah, buat teman-teman di sini yang mau produknya sama kayak aku seperti biasa, jangan lupa cek description box aku, karena aku udah taruh link produknya. Kalian tinggal klik dan langsung check out. Oke, sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beres.